Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah zuhur rahimakumullah. Pada zuhur ini kajian kita tentang tiga alasan wajibnya kita terikat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, selaku seorang pribadi muslim, mustahil kita bisa beragama dengan baik dan benar bila hanya berpegang kepada Al-Quranul Karim semata. Mustahil, tidak mungkin kita bisa jadi seorang muslim yang baik dan benar kalau hanya berpegang kepada Al-Quranul Karim semata. Tidak dapat tidak suatu kemestian, suatu keniscayaan bagi setiap pribadi muslim berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga alasan kenapa kita wajib berpegang kepada sunnah Nabi. Yang pertama, kita wajib berpegang kepada sunnah Nabi karena berpegang kepada sunnah Nabi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat yang menyuruh kita untuk berpegang kepada Al-Quran. Begitu banyak. Misalnya firman Allah menyatakan, ma'atakumur rasulu fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul perintahkan kepadamu, peganglah itu. Dan apa saja yang Rasul larang kamu darinya, jauhilah itu. Jadi kita diperintahkan Allah berpegang kepada perintah Nabi dan menjauhi larangan Nabi. Perintah dan larangan Nabi itu terteranya, tercantumnya di dalam sunnah beliau. Ayat lain berkata, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia sudah taat kepada Allah. Itu karena memang Rasul itu utusan Allah. Jadi kita taati utusan berarti kita sudah taat kepada yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dengan ikut sunnah artinya kita sudah ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita itu tidak sama dengan kita. Kalau kita kadangkala berbicara itu masih saja berangkat dari hawa nafsu kita. Kalau Nabi tidak pernah. Sebagaimana Allah nyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi dia berbicara berdasarkan wahyu, tuntunan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi Nabi berbicara berdasarkan tuntunan wahyu, maka semua hadis beliau itu wahyu Allah, berada di bawah tuntunan wahyu Allah isi pembicaraan Nabi. Makanya kita disuruh ikuti. Bapak Ibu rahimakumullah, bisakah kita diampuni dosa-dosanya lalu dicintai oleh Allah tanpa ikut sunnah Nabi? Kata Allah mustahil. Buka surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, kalau kalian hai umatku betul-betul cinta kepada Allah, maka wajib kalian ikuti aku. Barulah Allah berkenan mencintai kalian pula dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita
kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, itu alasan pertama. Kita ikut sunnah Nabi, kita terikat dengan sunnah Nabi semata-mata karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bila kita sehari semalam hanya menunaikan sholat fardu saja, tidak ada sholat sunat apapun yang kita lakukan, maka sebenarnya kita telah 9 kali per hari bersyahadat kepada Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. 9 kali itu kita ucapkan dalam sholat fardu yang 5 itu. 9 kali. Pertanyaan, untuk apa gunanya bersyahadat kepada Rasulullah kalau kemudian tidak ditindaklanjuti dengan berpegang kepada sunnah beliau? Itu syahadat yang hampa namanya. Syahadat yang tanpa makna namanya. Macam masa bersyahadat tapi tidak ditindaklanjuti dengan merasa terikat dengan sunnah Nabi. Oleh karena itu, maka sebagai tindak lanjut dari syahadat kita, kita wajib berpegang kepada sunnah Nabi. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, mustahil ayat-ayat Al-Quran itu dapat kita amalkan tanpa mau berpegang kepada sunnah Nabi. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menunaikan insyaAllah salat fardu zuhur sebanyak 4 rakaat. Silakan buka Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai terakhir surat An-Nas. Dijamin tidak satu pun ayat Al-Quran berkata salat zuhur itu 4 rakaat. Tidak ada. Tidak ada ayatnya. Jadi di mana Allah, di mana kita dapati bahwa kita menyembah Allah dalam salat zuhur itu 4 rakaat? Dalam sunnah Nabi. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu dalam sunnah Nabi, tidak ada dalam Al-Quran. Begitu pula kita berhaji. Bagaimana cara bertawaf, berapa kali, berapa putaran, bagaimana cara bersa'i, bagaimana melempar jamarat di Mina, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Hanya dalam sunnah Nabi yang ada. Mustahil kita berhaji, mustahil kita sholat kalau kita tidak berpegang kepada sunnah. Di luar daripada itu, ternyata banyak sekali ajaran Islam ini yang murni hanya terdapat di dalam sunnah, sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran. Misalnya, semua sholat sunat apapun namanya kecuali sholat tahajud, itu hanya ada dalam sunnah Nabi. Tidak ada dalam Quran. Sholat tahiyatul masjid, tidak ada dalam Quran. Sholat sunat, rawatib qabliyah maupun ba'diyah, tidak ada dalam Quran. Salat witir, tidak ada dalam Quran. Sholat duha, tidak ada dalam Quran. Itu hanya dalam sunnah yang ada. Jadi, semua sholat sunat selain sholat tahajud, hanya ada di dalam sunnah. Demikian juga halnya dengan semua puasa sunat. Puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Nisfu Syakban, tidak ada dalam Quran itu, dalam sunnah yang ada. Oleh karenanya, melalui mimbar ini, saya meminta kepada kita semua yang hadir, agar di rumah kita masing-masing disediakan kitab yang berisi sunnah Nabi. Jangan di rumah kita tidak terdapat kitab sunnah. Bagaimana kita mau mempedomani sunnah kalau bukunya saya enggak ada di rumah? Bapak Ibu rahimakumullah, kitab sunnah yang disepakati oleh seluruh ulama hadis itu yang terbaik ada 9, disebut dengan Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang 9. Mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Nah, dari 9 itu, yang lebih atau yang paling tinggi kualitasnya menurut ulama hadis adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seorang ulama besar yang bernama Muhammad Fuad Abdul Baqi
telah menggabungkan semua hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang beliau beri judul yang berisi hadis-hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim itu dengan nama Al-Lu'lu' wal Marjan. Nah, itu cuma satu buah buku. Tidak sebagaimana Sahih Bukhari 8 buku, Sahih Muslim 4 buku. Ini satu buku digabung yang disepakati saja oleh Imam Bukhari dan Muslim, digabung ke dalam satu buku Al-Lu'lu' wal Marjan. Kalau payah pula kita mencarinya ke toko buku, buka sajalah HP kita masing-masing. Cari di toko online itu, di Lazada, di Shopee, beli-beli dan sebagainya. Pesan, nanti sampai di rumah baru bayar. Maka kita dapat membacanya, keluarga kita dapat membacanya. Kalau ada anak kita misalnya menikah, nah itu yang kita jadikan sebagai hadiah kita untuk dia. Kitab hadis yang terbaik di muka bumi, Al-Lu'lu' wal Marjan itu. Baru terasa betul manfaatnya sebagai pedoman hidup setelah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu, itu kultum zuhur kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salati, hayya 'ala al-falah. Qad qamatis s-salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.